sedih views tak banyak? Jangan peningkan kepala, jom tengok. Okey, assalamualaikum semua. Jom kita buat playlist. Playlist ni penting untuk memudahkan orang cari video di channel-channel kita. Dan juga kita mengatur video-video kita mengikut kategori-kategori. Okey, mula masuk kita punya channel. Klik saja your channel. Okey, kemudian kita klik video. Okey, kita scroll ke bawah. Kita ambil dulu video yang mana kita nak. Okey, di paling kanan ada 3 dot. Kita klik 3 dot tu, kita klik save to playlist. Okey, kalau kita baru je nak buat playlist, kita klik new playlist. Okey, title. Title ni video kita tentang apa? Contoh saya klik science tingkatan 2. Privacy kena klik public lah supaya orang tengok. Kemudian kita create. Dah ada satu playlist. Okey, kemudian kita pergi lagi ke video yang lain. Okey, contohnya bina soalan dalam Google Form. Ini adalah tutorial. So, saya klik paling kanan, save to playlist. Saya new playlist, title tutorial. So, semua video tutorial nanti akan masuk dalam playlist ini. So, public, then create. Okey, so yang mana lagi? Serius ke nak jadi YouTuber ni, saya akan buka baru. Contohnya, okey, kita klik save to playlist, new playlist. Contohnya kita nak type apa? YouTuber pemula. Okey, YouTuber pemula. Okey, private tukar dekat public dan create. Okey, seterusnya kita ambil tutorial PowToon. Okey, save to playlist. So, banyak dah playlist yang kita bina tadi, yang kita cipta tadi. So, kalau tutorial PowToon, dia masuk dalam tutorial. Jadi, kita klik tutorial dan done. Okey, so saya pergi lagi dari Zepeto ke KineMaster. Contohlah ya. So, saya klik Zepeto yang tu, save to playlist. Ia adalah tutorial. So, saya klik done. Okey. Yang ni pening ke nak fikir konten YouTube? Okey. So, save to playlist. Saya klik YouTuber pemula dan done. Okey, scroll lagi. Pilihlah seterusnya sampailah habis. Okey, ini daya dan gerakan. Saya pun save to playlist. Dah ada dah sains tingkatan 2. Saya klik saja and done. Okey, begitulah cara kita nak buat playlist. Okey, banyak lagi konten yang lain ni. Video yang lain ni sains tingkatan 2 again. Save to playlist. Lepas tu klik sains tingkatan 2 and done. Okey, begitulah cara kita untuk buat playlist. Okey, sebab ini penting bila viewers tengok satu-satu video kita, dia akan tertera video-video yang berkaitan dengan kategori yang sama semasa penonton melihat video kita. Jadi secara tak langsung dia akan melihat video-video yang lain dan dia akan menambah jam tontonan juga. Okey, kalau kita nak check playlist kita ada tak yang tadi. Okey, kita klik je playlist kat atas. Okey, sekarang saya dah buat playlist tutorial YouTuber pemula dengan sains tingkatan 2. Okey, sekarang saya pun klik sains tingkatan 2. Okey, yang kita pilih video masuk dalam kategori sains tingkatan 2 sekarang dah ada. Okey, Lita Elektrik dah ada, daya dan gerakan dah ada, kesan daya pun dah ada. Bermakna bila viewer tengok sains tingkatan 2 bahagian elektrik, video yang lain akan tertera. Okey, itu sahaja cara nak buat playlist. Sekian, terima kasih.